Seorang wanita dan dua anak perempuannya berdepan dengan detik menakutkan selepas mereka menjadi mangsa rompakan seorang lelaki di rumah sendiri yang berlokasi di Subang Jaya, Selangor pada Rabu. Kejadian itu turut dirakam kamera litar tertutup CCTV milik mangsa dan video insiden itu juga menjadi bualan ramai selepas ia mula tular sejak pagi Khamis. Melalui maklumat awal yang dikongsikan, rompakan itu dikatakan berlaku di kawasan perumahan berdekatan SS14. Melalui rakaman CCTV, kejadian itu berlaku pada pukul 1.19 petang dan mangsa dilihat baru pulang ke rumah dengan dua orang anaknya. Mangsa kemudian dilihat keluar daripada kenderaan dan menyidai baju di kawasan parkir dan membiarkan pintu pagar automatik rumahnya itu terbuka sementara dua anaknya berada di dalam kereta. Selang beberapa minit kemudian, sebuah kenderaan jenis Pro 2 Myvi tiba-tiba berhenti di hadapan rumah mangsa sebelum perompak tersebut meluru keluar dan terus mengambil sesuatu dipercayai barang berharga dalam kereta mangsa. Wanita yang terkejut dengan perbuatan penyamun yang menggunakan pelitup muka itu cuba menahan suspek dan menjerit namun gagal.